Benar-benar bernyali, Bung Lubis ini. Rizik dan Bahar benar-benar dibikin tak berkutik. Enak ya Bahar, enak ya Pak Rizik, berkat kafir kalian dapat panggung. Ya enggak? Enak ya Bahar, enak ya Pak Rizik, berkat lonte. Gitu-gitu dong, berkat Pak Jokowi. Gitu-gitu dong, gak usah pada munafik dah. Berkah Pak Ahok, dalam tanda kutip berkah si kafir, berkah sang kafir, kalian dapat berkah, dapat panggung 212 itu. Berkah Pak Ahok. Selamat malam Pak Ahok, nggak usah ditahan-tahan ketawanya, ketawa aja, ngakak aja. Saya tahu Anda nahan ketawa itu. Berkah lonte, kalian dapat cuan, dapat panggung. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak sih? Cie cie, ada lonte saudara, berkah lonte. Jadi jangan menghina Siwak, jangan menyepelekan Siwak. Lu yang kayak gitu, manfaatin Siwak, 1 juta. Lu katanya kan berkah karena udah lu pake. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin Siwak yang dipakai si Bahar ada berkahnya? Ada jaminannya? Nggak ada. Tapi kalau jaminan jigong ada, jigongnya ada di situ. Masa itu aja kalian nggak paham? Kemarin saya lihat video si Bahar. Siwak ini adalah kesukaan Nabi. Siwak ini adalah sunnah Nabi. Jadi jangan kalian menghina Siwak. Ingat itu. Jangan menghina Siwak. Jangan katakan Siwak jigong. Hati-hati kalian. Gitu dia matanya. Orang biasa melihat orang yang melotot, gitu kan, kalau versi budak kan mata elang ya, singa tapi mata elang ya, kita langsung merinding dia tatapan matanya. Saya ngakak-ngak, pas si Bahar bilang, hati-hati kalian, gitu. Cuma segitu doang melotot luhar? Hah? Cuma segitu doang? Hah? Cuma segitu? Berkah Pak Ahok, kalian punya panggung di 212. Coba kalau nggak ada Pak Ahok. Coba, nggak ada Pak Ahok, dia nggak nyentil Al-Ma'idah 51. Nggak ada yang namanya aksi 212, dari 411 sampai 212, sampai reuni berjilid-jilid, sampai 7 juta umat, sampai 15 juta umat di 2018. Berkah siapa? Berkah Pak Ahok. Bravo, hidup Pak Ahok. Saya mau pakai narasi budak ya. Narasi budak bilang berkah Habib Bahar Anda dapat rezeki lewat konten. Berkah Habib Bahar Anda punya rezeki. Berkah Habib Bahar Anda bisa menafkahi anak istri. Berkah Bung Lubis, si Kumar punya konten. Ya. Jadi kalau kita pakai logika itu, berkah Pak Presiden, Pak Joko Widodo, Pak Rizik dan Pak Bahar beserta gerombolannya bisa ngasih makan, bisa dapat rezeki. Berkah Pak Presiden Jokowi. Kalau ke situ, ya. Makin seru, makin tercium semua kebusukannya. Juga berkah Pak Ahok yang kafir. Berkah Pak Ahok. Kalian punya panggung di 212. Coba kalau nggak ada Pak Ahok. Coba. Nggak ada Pak Ahok, dia nggak nyentil Al-Ma'idah 51. Nggak ada yang namanya aksi 212. Dari 411 sampai 212, sampai reuni berjilid-jilid. Sampai 7 juta umat, sampai 15 juta umat di 2018. Berkah siapa? Berkah Pak Ahok. Bravo, hidup Pak Ahok. Ya ampun, ternyata begini kelakuannya. Gitu. Kalau mau pakai narasi jangan nanggung-nanggung. Dak. Dasar budak. Jadi kalau ke situ, ke pansos lah, ke berkah lah, berarti mereka-mereka itu dapat berkah dari Pak Ahok. Berarti mereka itu pansos ke Pak Ahok. Pansos kok ke kafir? Woi. Woi. Tiap hari kopar kafir, kopar kafir, kopar kafir, kafir, saudara. Pansos ke kafir, saudara. Woo.
itu kalau mau make logika pansos, logika berkah si ini, berkah si ini, berkah si ini, ya. Jadi ada yang dapat berkah dari Pak Ahok. Benar-benar tak bisa tidur, Kadrun, kena sikat Bung Lubis ini. Kemarin saya lihat video si Bahar, siwak ini adalah kesukaan Nabi. Siwak ini adalah sunnah Nabi. Jadi jangan kalian menghina siwak. Ingat itu, jangan menghina siwak. Jangan katakan siwak jikong. Hati-hati kalian. Gitu dia matanya. Orang biasa melihat orang yang melotot, gitu kan? Kalau versi budak kan mata elang ya, singa tapi mata elang ya. Kita langsung merinding dia tatapan matanya. Saya ngakak-ngak. Pas si Bahar bilang, hati-hati kalian, gitu. Cuma segitu doang melotot luhar, hah? Cuma segitu doang, hah? Cuma segitu. Cuma gini doang bisa lu. Lu cuma bisa gini. Hati-hati kalian. Gitu doang. Kayak liatin badut saya, Har. Kayak liat badut. Kalau melotot itu jangan tanggung. Jangan tanggung. Paham? Lagi-lagi Bahar ditantang Bung Lubis ini. Jadi jangan menghina siwak, jangan menyepelekan siwak. Lu yang kayak gitu, manfaatin siwak sejuta. Lu katanya kan berkah karena udah lu pakai. Siapa yang bisa menjamin siwak yang dipakai si Bahar ada berkahnya? Ada jaminannya? Enggak ada. Tapi kalau jaminan jigong ada, jigongnya ada di situ. Masa itu aja kalian enggak paham? Apa ada manusia yang bisa menjamin keberkahan? Kalau siwak itu sendiri ada berkah, iya, namanya siwak, sunnah. Enggak usah dipakai siapa-siapa pun, udah sunnah, udah bagus, udah berkah. Berkah dari mana? Dari Nabi. Karena Nabi suka siwak, hukumnya sunnah, itu berkah. Tapi kalau katanya berkah karena lu pakai, bukan berkah tapi jigong yang ada di situ. Ya jigong lu nempel. Menghina siwak, mengatakan siwak jigong. Kena mental kan lu? Kena mental. Jadi jangan menyepelekan siwak, jangan kalian hina siwak. Ingat itu, hati-hati. Matanya gini. Ginilah, gini. Dapat berkah ya. Berkah Habibana Bahar, kalian dapat cuan dari konten. Makin memanas, Bung Lubis bongkar semuanya. Berkah lonte, kalian dapat cuan, dapat panggung. Iya enggak sih? Cie, ada lonte, saudara. Berkah lonte. Berkah Pak Ahok, dalam tanda kutip, berkah si kafir, berkah sang kafir. Kalian dapat berkah, dapat panggung 212 itu. Berkah Pak Ahok. Selamat malam Pak Ahok. Enggak usah ditahan-tahan ketawanya. Ketawa aja, ngakak aja. Saya tahu Anda nahan ketawa itu. Bahar dan Rizik benar-benar kena mental. Enggak usah pada munafik lu pada. Iya, enggak usah pada munafik lu pada. Enggak usah bilang enak ya Lubis, berkah Habibana Bahar, kamu dapat cuan dari konten, berkat Habibana Bahar, berkah. Enggak usah munafik, bilang semuanya dong. Enak ya Bahar, enak ya Pak Rizik, berkat kafir, kalian dapat panggung. Ya enggak? Enak ya Bahar, enak ya Pak Rizik, berkat lonte. Gitu-gitu dong, berkat Pak Jokowi. Gitu-gitu dong, enggak usah pada munafik dah. Berkat Pak Jokowi, berkat Pak Jokowi, kata mereka presiden apalah itu, PKI gaya baru macam-macam. Nah berkah itu kalian dapat panggung. Berkah Pak Ahok yang kafir, berkah kafir kalian dapat panggung. Berkah lonte. Mikir dak, mikir. Bahar dan Rizik benar-benar gak bisa tidur dibikin Bung Lubis. Siwak cuma harga di bawah 10 ribuan paling mahal. Oke lah 15 ribu. Karena ada kemasannya pakai plastik gitu, kayak bisa dibuka tutup gitu. Oke lah 15 ribu. Dijual di lelang sejuta. Itu baru buka harga sejuta. Kenapa? Karena udah pernah dipakai. Ada berkahnya atau ada jigongnya sih?
Gak usah dipakai sih, waktu itu udah ada berkah. Udah, karena dipakai Nabi. Nabi suka sama siwak, hukumnya sunnah, berkah. Ngamalin sunnah itu berkah. Ini enggak, karena udah pernah dipakai. Jadi harganya mahal, karena udah pernah dipakai sama Bahar. Siwak dipakai gini. Buka harga 1 juta. Kenapa beda dengan siwak yang lain? Karena siwak yang lain itu belum dipakai. Belum ketempelan jigong. Itu udah ketempelan jigong. Makan tuh jigong. Sok-sok ngancem lagi. Hati-hati kalian sama siwak. Hati-hati, jangan menghina sunnah. Hati-hati. Leh. Jigong. Pusaka abadi.